Hai teman-teman, ketemu lagi sama gue Haris di channel Travel Vlogger dan Tutorial. Di video kali ini gue akan ngasih tutorial ke kalian cara beli tiket bioskop secara online menggunakan aplikasi Tix ID. Oke, di video kemarin gue udah ngasih tutorial ke kalian ya cara beli tiket bioskop secara online menggunakan aplikasi XS1 atau Cinema 21. Dan ternyata itu banyak banget peminatnya ya, dan banyak yang request juga untuk melakukan pembelian tiket menggunakan aplikasi Tix ID. Nah, di sini akan gue buatkan tutorial cara beli tiket bioskop secara online menggunakan aplikasi Tix ID. Jadi simak terus ya video gue ini sampai akhir, jangan di-skip agar kalian tahu dan paham cara beli tiket bioskop secara online menggunakan aplikasi Tix ID. Yang pertama, kalian buka aplikasi Tix ID di handphone kalian. Kalau kalian belum punya, kalian bisa download di App Store atau di Play Store. Dan tampilannya seperti ini ya. Di sini tersedia film-film yang tayang saat ini. Kalian bisa lihat-lihat dulu. Dan kelebihan dari Tix ID ini, bioskopnya lebih banyak ya, karena dia mencakup XS1, CGV, dan Cinepolis. Jadi lebih banyak pilihannya. Kalau di Cinema 21 kemarin, dia hanya mencakup XS1 aja. Jadi nggak ada CGV dan nggak ada juga Cinepolis. Untuk melakukan pembelian, kalian harus punya saldo Dana terlebih dahulu ya, karena Tix ID ini terhubung dengan Dana. Kalian bisa cek di sini ya, di akun kalian. Nah, di sini ada tulisan saldo ya, saldo Dana sebesar 50.000, karena tadi gue udah melakukan pengisian Dana. Sebelum kalian beli tiket, pastikan saldo kalian udah terisi ya. Selanjutnya di atas ini ada kota ya. Kalian pilih kota tempat kalian akan nonton nanti. Di sini kalian bisa pilih ya di mana aja. Karena gue di Bekasi, gue akan klik Bekasi. Selanjutnya kalian klik bioskop yang ada di bawah ini. Dan di sini udah muncul ya semua bioskop yang ada di Bekasi, baik XS1, CGV, dan Cinepolis. Kalian pilih bioskop mana yang kalian suka, yang nanti kalian akan kunjungi buat nonton. Kalian scroll-scroll aja ya. Di sini ada XS1, ada IMAX, ada Premiere. Pokoknya kalian pilih bioskop favorit kalian. Di sini gue akan nonton di Mega Bekasi XS1 ya. Gue cari Mega Bekasi XS1. Nah, ini ya. Terus di sini tersedia jadwal untuk Sabtu dan Minggu. Nah, biasanya untuk jadwal weekend itu tersedia di hari Sabtu sekitar jam 9 pagi. Selanjutnya kalian tinggal pilih film yang akan kalian tonton. Nah, di sini ada Spiderman ya, ada banyak banget pilihannya, ada Sing 2, ada Kingsman. Terus ada macam-macam ya. Dan di sini gue akan nonton Resident Evil, Welcome to Raccoon City. Nah, di sini ada jamnya ya. Di sini ada jam 13 sampai yang terakhir jam 20.20. Dan harganya ada di sini 45.000. Selanjutnya kalian pilih ya jam berapa kalian akan nonton. Di sini akan gue pilih yang 13.20 ini. Selanjutnya kalian klik beli tiket. Dan kita tunggu ya, tampilannya seperti ini untuk denah kursinya. Untuk yang warna abu-abu muda ini nggak bisa dibeli ya, karena mungkin akan disilang ya di sana. Terus untuk yang bisa dibeli itu yang warnanya ini kayak hitam ya, hitam seperti ini. Kalian pilih kursi yang kalian inginkan. Dan layarnya ada di bawah ini ya. Layar ada di depan sini. Jadi untuk di sini tuh paling depan, dan yang di belakang sini ini adalah paling belakang. Kalian bisa sesuaikan bangku yang kalian inginkan. Di sini akan gue pilih yang H10 ini ya. Gue klik. Nah, ketika dipilih dia akan berubah menjadi warna biru. Di sini harganya 45.000. Tempat duduknya H10. Kalau udah, kalian klik ringkasan order. Kita tunggu ya. Nah, tampilannya seperti ini. Di sini ada filmnya Resident Evil. Terus di Mega Bekasi XS1, studionya Studio 2 ya, Sabtu 1 Januari 2022. Terus ini untuk harga tiketnya 45.000 dan ada biaya admin sebesar 3.000 ya kalau untuk di Tix ID. Jadi totalnya itu menjadi 48.000. Di bawah ini ada 48.000. Selanjutnya kalian klik bayar sekarang. Oke, di sini ada tulisannya ya 48.000. Terus ini pembayarannya. Di sini tertulis kartu debit ya, akan gue ganti dengan menggunakan saldo Dana. Nah, di sini udah terganti ya dengan saldo Dana. Terus harganya 48.000 dan saldo gue masih 50.000 ya, masih cukup. Selanjutnya klik bayar. Dan kalian akan diminta untuk memasukkan SMS ya, ini yang dikirim Dana, ini 1337. Oke, kita tunggu. Dan pembayaran berhasil ya. Terus kita bisa juga lihat rinciannya. Nah, di sini ya untuk Resident Evil, terus jumlahnya 48.000. Waktunya 1 Januari 2022. Selanjutnya kalian bisa cek ya tiket kalian tadi dengan buka aplikasi Tix ID dan klik tiket yang ada di bawah ini. Dan tampilan tiketnya seperti ini ya. Ini filmnya Resident Evil, Mega Bekasi Studio 2. Terus di sini ada kode booking juga. Dan di sini ada barcode yang nanti akan kalian scan di bioskop tempat kalian nonton nanti. Untuk mempermudah kalian bisa screenshot aja ya. Nanti jadi kalian nggak usah buka aplikasi. Tinggal kalian pakai screenshotan ini untuk di-scan di bioskop tempat kalian nonton nanti. Oke, jadi sangat gampang sekali kan cara beli tiket secara online menggunakan aplikasi Tix ID. Karena udah nggak zaman ya sekarang beli tiket langsung di lokasi, itu lebih ribet dan antri dan belum tentu kita akan kebagian tiket. Oke, mungkin cukup sekian tutorial gue kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di tutorial gue berikutnya. Dadah.